Matam. Hai guys, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irul TV. Kali ini saya akan kembali membahas video-video unik dan menarik yang pastinya akan membuat kalian terhibur. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Ini dia definisi perkataan adalah doa guys ya. Jadi ketika kita berbicara harap berhati-hati, takutnya terjadi beneran seperti pada video berikut ini nih. Guys, berikut ini adalah tutorial menjadi orang bodoh ya guys. Ya, kita tunggu. Ya, itu dia guys, contoh orang bodoh. Pada video selanjutnya terdapat seorang anak yang sedang bermain dengan ban. Seperti apa keunikannya? Bisa kalian simak seperti pada video berikut ini guys. Pada video selanjutnya terlihat seorang bos yang sedang memarahi karyawannya karena salah membeli lampu. Lampu yang dibeli karyawan tersebut ternyata adalah lampu yang sangat unik, yang ketika tidak dipanggil pakai kata who, maka lampu itu akan segera mati guys. Seperti apa keunikan videonya? Langsung saja pada video selanjutnya ini. 你放上刀的我不是放错兔就是放错油，切个菜把子夹都切了。哦吼！我竟然买头灯吗？都是带呀。你见过哪个厨师带着头灯炒菜的？哦吼！你以为是钓鱼吗？还带头灯？偷人的，我见多了，没见过你这么偷人的。哦吼！赶紧叫个电工师傅过来把灯换了。啊！哦吼！Pada video selanjutnya terlihat seorang peserta dari ajang pencarian bakat bidang kuliner yaitu MasterChef. Dia sedang menjelaskan kalau dirinya sedang membuat nasi goreng yang sangat unik yaitu nasi goreng Wakanda. Nah ternyata peserta tersebut tiba-tiba nyeletuk kata-kata yang sangat unik dan juga menggelitik saat kalian mendengarnya. Coba cek video berikut ini guys. Saya jualan makanan online. Makanan online? Ya. Seperti apa tuh? Saya teh jualan nasi goreng, tapi nasi gorengnya saya spesial, nasi goreng Wakanda, nasi goreng Afrika. Maksudnya nasi goreng Afrika tuh kamu pakai rempah-rempah style? Emang Wakanda ya, African Afrika? Style. Jadi kalau saya jualan, kan penasaran tuh kan, udah gitu kan pada order kan. Aku bilang, dulu almarhum Black Panther suka pesen sama saya, saya teh gitu, jadi kan. Apa namanya teh? Orang teh penasaran apa? Makanannya apa? Black Panther teh apa gitu. Seringkali kita jumpai orang-orang yang bingung untuk mencari pekerjaan. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang bahkan menciptakan peluangnya sendiri, guys. Mungkin salah satunya pada video berikut ini. Trong lemak lebih gần, lắm lúc chỉ muốn có ai đó, dang tay tâm lý tôi vào lòng.
tình cờ trong mắt đẹp vàng thì cô đang mộng lòng rời khỏi nhịp khoảng trống. Mai này tình phố nắng nắng ướt đã chờ cảm xúc tìm về với mộng sống. Đến đây buồn thôi bán dưới mày đến. Banyak orang yang suka bercanda dengan hewan yang lucu seperti kucing, kupu-kupu, atau hewan-hewan lucu lainnya. Berbeda dengan orang-orang pada video berikut ini, dia bercanda dengan hewan yang tidak lazim untuk diajak bercanda. Jadinya ya seperti video berikut ini nih guys. Saya beri kode dari. Apa jadinya jika seseorang yang sedang capek atau lelah setelah aktivitasnya seharian digodain oleh rekan atau keluarganya sendiri guys? Mungkin salah satu penggambarannya itu seperti pada video selanjutnya ini. Nah ini guys, ketika kita akan memilih tempat wisata yang cocok untuk kita kunjungi, harap berhati-hati agar kita tidak salah masuk ke tempat-tempat yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Salah satunya seperti video berikut ini nih, pasti kalian ketawa. Ketika kalian mendengar kata Hollywood atau India atau mungkin Vrindavan, apa yang akan terpikir atau terlintas di pikiran kamu guys? Mungkin kalian akan berpikir kuliner ekstrim di pinggir jalan atau joget-joget India. Nah, buat kamu yang mikir joget-joget India itu indah seperti pada filmnya, di real life-nya mungkin sedikit berbeda ya guys ya. Mungkin salah satunya bisa kalian simak pada video. Buat kita para laki mungkin sering banget ya menghadapi atau mengalami sendiri kondisi di mana kita berusaha untuk peka, untuk care pada pasangan kita, tapi pasangan kita tuh kayak gak connect gitu, gak. Ah, langsung saja lihat contoh videonya pada video berikut ini guys. Bi, kamu kenapa Bi? Gak apa-apa. Terus kenapa diam aja? Mukanya juga cemberut kayak gitu. Ngomong aja kenapa sih kalau lagi ada apa-apa? Enggak, beneran gak apa-apa. Emangnya kenapa? Gak apa-apa, emang lagi diem aja. Benar kalau kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah, oke. Lu tuh jadi orang gak peka banget sih. Hah? Emang apa-apa tuh kayak harus didikte ya? Gak bisa gitu, kayak mikir sendiri itu gak bisa. Loh, tapi yang... Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira apa pendapatmu guys? Langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan konten-konten dari channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.